بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang menyaksikan video saya ini. Saya Dr. Haji Nurul Amin bin Haji Abdul Rahman akan menerangkan kepada tuan-tuan puan-puan bagaimana untuk menyembuhkan penyakit diabetes ataupun kencing manis ini dalam masa hanya 3 bulan atau 90 hari. Diabetes ni penyakit yang dah berusia hampir 3,500 tahun. Kes pertama direkodkan kira-kira 1,500 tahun sebelum Masihi. So, penyakit yang dah agak lama ni agak mustahil bila kita tengok perubatan barat atau perubatan moden ini, dia kata masih tak jumpa lagi penawar, agak mustahil. Kalau kita ikut sebenarnya daripada perubatan Nabi ini yang diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW, seterusnya dikembangkan oleh ilmuan agung Islam seperti Ibn Sina, Ibn Al-Qayyum, Imam As-Suyuti dan ramai lagi, mereka sebenarnya dah jumpa penawar diabetes ini kira-kira 1000 tahun yang lepas. Cuma disebabkan oleh peredaran zaman, penjajahan barat sebenarnya menyebabkan kita dah terlupa kepada perubatan Nabi ini. Sebenarnya penyakit diabetes atau kencing manis ada penawar dia. Ada penawar dia dalam perubatan Nabi. Diabetes ni, dia ni sebenarnya adalah dietary disease. Penyakit yang disebabkan oleh masalah pemakanan. Kalau penyakit dietary disease, rawatannya adalah melalui dietary modification. Bukan dengan ubat-ubatan atau bahan kimia. Okay? Kalau kita tengok badan kita ni, menurut Sheikh Hamzah Yusof dalam satu ceramah dia kata badan manusia ni sebenarnya didesain supaya dia food deprived. Maksudnya dia tak boleh terima load makan yang terlalu banyak. Badan kita memang macam tu. Bukan macam binatang haiwan ni, dia sentiasa makan saja. Badan dia didesain. Badan manusia bukan didesain macam tu. Mengikut Sheikh Hamzah Yusof, dia kata Nabi ni sebenarnya dia ni semi vegetarian. Maksudnya kadang-kadang amat jarang kalau Nabi makan daging. Dia lebih kepada sayur-sayuran. Dia kata Nabi ni dia makan sehari sekali saja. Dan juga Nabi-Nabi sebelum Rasulullah dia makan sekali sehari saja. Lepas tu zaman para sahabat, tabi'in semua ni, dia orang ni makan dua kali saja sehari. Itu yang sepatutnya badan manusia ni. Dia boleh tahan makan dua kali saja sehari. Bila kita loadkan lebih tiga kali atau empat kali, itu yang menyebabkan penyakit datang. Jadi dalam rawatan ni kita akan gunakan teknik merehatkan pankreas. Pankreas ni seperti yang tuan-tuan puan-puan tahu, organ yang terletak dalam perut kita, kecil saja, 15 cm saja, bentuk macam bentuk daun. Dia punya fungsi dia menghasilkan insulin. Insulin ni adalah sejenis hormon yang fungsi dia supaya membuka reseptor dekat sel untuk glukos ni masuk ke dalam sel tersebut. Jadi bila makanan kita terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak gula, maka beban kepada pankreas ni jadi lagi banyak. Dia terpaksa hasilkan lebih banyak insulin untuk menolak gula ni masuk ke dalam sel. Begitu juga bila kita makan terlalu banyak protein haiwan seperti daging, ayam, ikan, sotong, udang, ketam, semua ni pun memerlukan pankreas. Pankreas ni akan menghasilkan satu enzim yang dipanggil protease. Enzim protease ni dia fungsi dia untuk menguraikan protein kepada menjadi molekul-molekul asid amino yang kecil supaya mudah diserap dekat usus. Bila kita makan lagi banyak udang, ikan, ayam, daging semua ni, lagilah kerja pankreas jadi lagi bertambah untuk menghasilkan enzim protease ni. Di samping itu, hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas ni juga bertanggungjawab membawa asid amino ni kepada sel. Dia transport kepada sel dalam aliran darah. Jadi bila kita makan lagi banyak daging, ayam semua ni, lagi banyaklah kerja pankreas untuk menghasilkan protease tadi dan lagi banyak kerja pankreas untuk menghasilkan insulin. So jadi kita nak sekarang ni kita nak ubah kita punya pemakanan kita
supaya kita nak rehatkan betul-betul pankreas ni supaya dia boleh dibaiki. Langkah perubatan Nabi yang tuan-tuan puan-puan perlu ikut dalam usaha untuk menyembuhkan kencing manis selama 3 bulan ini ialah, yang pertama, kita yakin bahawa Allah yang sembuhkan penyakit kita, bukannya kita punya diet, kita punya herba ke apa, bekam ke apa, ubat ke, bukan. Yang kedua, kita punya amalan. Kita nak buat segala amalan yang disukai Allah dan kita tak nak buat benda yang tidak disukai atau yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, kita nak ikut betul-betul diet cara Nabi dan juga para sahabat tabi'in semua ni. Yang keempat, kita akan amalkan 15 jenis herba yang dicadangkan oleh Ibnu Sina dalam kitab dia. Yang kelima, kita nak buat bekam. Kita nak bagi, nak buang darah lama yang dekat dengan pankreas tu, kita nak bagi darah baru dekat dia supaya proses penyembuhan dia sempurna. Okey. Saya akan terangkan mengenai diet ni. Badan kita ni, mengikut kajian yang dibuat oleh Dr. Joseph Mercola dan juga Dr. Walter Longo. Dua orang doktor ni, diorang ni adalah pengarah California Institute of Nutrition. Mereka buat kajian, dia kata badan manusia ni hanya boleh tahan makanan 2 kali sahaja sehari, bukan 3 kali atau 4 kali yang seperti yang kita duk makan ni. Kalau kita ikut, kalau kita tengok diet para nabi dan juga para sahabat semua ni, diorang pun makan macam tu juga, 2 kali sehari. Jadi kita nak sepanjang 3 bulan rawatan ni, kita nak makan cuma 2 kali sahaja sehari. Cadangan saya macam ni. Yang pertama, pada sarapan, waktu sarapan, saya cadangkan tuan-tuan perempuan minum 1 gelas atau 2 gelas air bali tanpa gula. Tanpa gula. Tak dimaniskan dengan apa-apa pemanis. Lepas tu, seterusnya makan tengah hari dalam pukul 12 atau 11.30. Makan tengah hari dengan roti bali atau bubur bali atau lempeng bali. Berlaukan sayur-sayuran. Satu jenis sayuran atau 2 jenis sayuran yang dimasak dengan minyak zaitun. Lepas tu, makan malam pun sama juga, roti bali atau bubur bali atau lempeng bali atau biji bali yang direbuskan. Biji bali yang direbuskan tu, kita letak lauk sayur-sayuran 1 atau 2 jenis yang dimasak dengan minyak zaitun. Itu makan malam kita. Jadi kalau kita tengok ikut diet ni, pagi kita hanya minum sahaja, tengah hari kita makan dan malam kita makan. So overallnya kita makan 2 kali sahaja sehari. Cuba tukarkan mindset kita bahawa badan kita ni cukup dengan makan 2 kali sehari. Kajian orang putih pun dah buktikan badan kita takkan jatuh sakit ke, kena penyakit ke, jadi malnutrisi ke, atau kekurangan protein ke dengan makan 2 kali sehari. Memang sihat. Sihat kalau makan 2 kali sehari. Seterusnya, sepanjang 3 bulan ni, tuan-tuan puan-puan kena puasa setiap Isnin dengan Khamis. Dan sahur, buka puasa, bukan makan sedap-sedap waktu dalam macam dalam bulan Ramadan tu. Kita sahur dan buka puasa sama tadi. Roti bali ke, bubur bali ke, lempeng bali atau biji bali yang direbus, lauk sayur-sayuran, sahur pun yang tu, buka puasa pun yang tu. Okey, seorang doktor di Kanada, nama dia Dr. Jason Fung. Dr. Jason Fung, dia membuktikan dekat pesakit dia, dia berjaya sembuhkan lebih banyak, kuat ramai pesakit dia hanya dengan buat intermittent fasting. Kalau tuan-tuan perempuan Google, boleh tengok macam mana cara Dr. Jason Fung ni dari Kanada ni, dia sembuhkan penyakit dia, penyakit-pesakit dia, diabetes, melalui intermittent fasting. Jadi kalau kita tengok, Rasulullah pun pernah beritahu kat kita, puasa Isnin Khamis ni, tu pun kira intermittent fasting.
intermittent fasting untuk betul-betul rehatkan kita punya badan, kita punya sistem penghadaman, kita punya pankreas semua ni, supaya proses healing dia cepat. Okey, sepanjang 3 bulan ni kita tak nak sentuh langsung protein haiwan, ayam, ikan, daging, daging kambing ke, daging lembu ke, sotong, udang, ketam, semua ni tak nak sentuh langsung. Kita jadi 100% pure vegetarian sepanjang 3 bulan. Even ada orang tanya, makan ikan pun tak boleh ke? Dah ada kajian, dah dibuat, makan ikan pun boleh menaikkan gula, menaikkan beban pankreas untuk menghasilkan insulin bila kita makan ikan. Jadi ikan pun tak boleh, betul-betul pure vegetarian selama 3 bulan ni. Sepanjang 3 bulan, sebarang teh, kopi, Milo, Horlick, Nescafe semua tuan-tuan perempuan kena berhenti. Apa-apa makanan dalam paket, makanan dalam tin, minuman dalam tin semua yang jual kat supermarket semua berhenti 100%. Hanya makan makanan berasaskan barley. Barley ni disebut dalam 21 hadis Nabi. Rasulullah pernah makan barley ni, banyak sangat kelebihan dia. Bukan setakat dia punya indeks glycemic yang rendah yang tak akan menaikkan gula, dia juga mempunyai serat yang tinggi, boleh protektif dekat kita punya tulang, macam-macam lagi kelebihan barley ni. Jadi itu kita punya pemakanan kita selama 3 bulan. Selepas tu, sepanjang 3 bulan ni tuan-tuan perempuan kena minum air rebusan Habbatus Sauda. Banyak kajian dah dibuat, saya selalu terangkan dalam ceramah saya kehebatan Habbatus Sauda ni untuk repair kita punya pankreas memang dahsyat. Okey. Cara minum air rebusan ni, cara sediakan dia, kita ambil setengah kilo biji Habbatus Sauda, bukan serbuk lah, biji Habbatus Sauda setengah kilo, rendam dalam 3 liter air, rendam semalaman daripada isyak sampai subuh. Lepas subuh tu kita panaskan pada api yang paling perlahan sampai 3 liter tu jadi lebih kurang 1.5 liter, jadi lebih kurang setengah. Lepas tu matikan api, sejukkan, tapis, hampas dia, boleh dijadikan baja ke atau nak buang pun tak apa. Air dia tu setiap pagi minum 1 cawan. Kalau tak boleh 1 cawan, rasa mual ke apa ke, minum setengah cawan dulu. Slowly, perlahan-lahan naikkan kepada secawan. 1.5 liter air rebusan tu minum secawan, baki dia boleh simpan dalam peti sejuk untuk minum keesokannya. Amalkan air rebusan Habbatus Sauda ni selama sebulan. Masuk bulan kedua dan bulan ketiga, tuan-tuan perempuan boleh makan sama ada minyak Habbatus Sauda 5 ml, satu sudu kecil, ataupun serbuk Habbatus Sauda setengah sudu kecil setiap hari. Lepas tu tuan-tuan perempuan kena amalkan 15 jenis herba yang disebut dalam kitab Ibn Sina tu. Kesemua 15 ni perlu dikisarkan. Pagi kena makan satu sudu, malam kena makan satu sudu. Kalau tuan-tuan perempuan punya gula selalunya bawah 12, kalau atas pada 12 milimol, kena makan pagi, petang, malam 3 kali sehari. Itu mengenai herba. Seterusnya mengenai bekam. Langkah paling terakhir sekali adalah bekam. Bekam, kita nak buang darah lama yang dekat dengan pankreas tu, kita nak buang. Kita nak bagi darah baru dekat pankreas supaya proses penyembuhan dia berlaku dengan cepat. Okey. Ada poin-poin tertentu, titik-titik tertentu dekat belakang badan, dekat mana untuk nak buang darah dekat pankreas tu. Tuan-tuan puan-puan boleh rujuk dalam Facebook saya untuk mengetahui titik-titik bekam tu. Dan juga nama-nama herba tu pun saya ada muatkan dalam Facebook saya untuk tuan-tuan puan-puan dapatkan supaya proses penyembuhan ni dapat berjalan dengan lancar. Tujuan kita nak rehatkan pankreas ni sebab
kita dah selama ni bebankan pankreas dengan tiap-tiap hari makan nasi, karbohidrat dia tinggi nasi ni. Lepas tu makan gula, makan ayam, ikan, daging semua ni. Tiap-tiap hari kita dah makan, pankreas dah terlalu beban, dia dah exhausted, dah tak larat, dia dah tak hasilkan insulin ataupun insulin yang dihasilkan tu dah tak berkualiti. Sebab tu kita kena kencing manis. Jadi sekarang ni selama 3 bulan ni kita nak betul-betul rehatkan pankreas. Kita tak nak bagi langsung makanan karbohidrat seperti nasi, kita tak nak bagi langsung gula, gula putih, kita tak nak bagi roti, roti putih dan apa-apa makanan yang diperbuat daripada tepung. Kita tak nak bagi semua tu karbohidrat tinggi. Kita hanya makan makanan yang berasaskan barley sahaja. Satu lagi tentang gula. Sepanjang 3 bulan ni, kalau tuan-tuan perempuan nak minum air barley, kalau nak bubur pemanis, jangan bubur gula putih atau apa-apa pemanis, hanya gula kabung sahaja. Gula kabung terbukti mempunyai terbukti sebagai pemanis yang zero kalori, tak ada kalori. Dia takkan naikkan gula dalam darah. Boleh dapatkan gula kabung untuk dijadikan sebagai pemanis. Lepas tu amalan. Amalan, berbalik kepada amalan, bagaimana kita nak tunjukkan keyakinan kita bahawa Allah yang sembuhkan penyakit. Setiap hari mindset kita kita ubah. Selama ni doktor dah beritahu ataupun kawan-kawan beritahu diabetes tak boleh sembuh, tak boleh sembuh, cuma boleh dikawal saja. Kali ni kita ubah kita punya mindset. Tukar balik mindset kita. Kita kata diabetes ni boleh sembuh. Ada hadis Rasulullah, hadis sahih lagi yang mengatakan Allah takkan turunkan penyakit kecuali diturunkan juga penawar. Okey. Itu kita cara kita tunjukkan keyakinan kita. Kita yakin betul-betul Allah boleh sembuhkan penyakit ini. Satu lagi amalan kita. Ada 4 amalan yang saya selalu beritahu waktu saya ceramah saya. 4 amalan ni kita tak boleh tinggalkan sekurang-kurangnya selama 3 bulan. Kalau boleh teruskan sepanjang hayat kita. Apa dia 4 amalan tu? Yang pertama tahajud. Tahajud ni amazing tuan-tuan puan-puan. Tuan-tuan tak boleh tinggalkan tahajud sepanjang 3 bulan ni. Yang kedua sedekah. Sedekah tiap-tiap hari kena sedekah. Niat waktu nak bagi sedekah tu dengan asbab sedekah ni Allah akan sembuhkan penyakit kita. Tak kira 10 sen ke 20 sen ke, pergi masjid tiap hari masukkan dalam tabung, jumpa siapa-siapa ke, apa belanja budak-budak kita bagi 10 sen 20 sen tu kita anggap kita niatkan sebagai sedekah. Yang ketiga zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Istighfar, selawat. 3 zikir ni setiap satu 200 setiap hari. 600 kali. Kalau kita ni anggaran masa lebih kurang 30 minit hingga 35 minit selesai zikir tu. Setiap hari zikir. Pastikan waktu tengah berzikir tu tak ada apa-apa gangguan, tak ada handphone, tak ada siapa-siapa budak-budak ganggu kita. Selainnya dekat masjid ataupun dalam bilik kita yang tak ada gangguan. Waktu zikir kita betul-betul fokus, kita punya mind kita get connected dengan Allah waktu zikir tu supaya Allah sembuhkan penyakit kita ni. Yang seterusnya yang keempat adalah Quran. Rasulullah sendiri pernah beritahu dalam Quran itu sendiri terdapat syifa, penawar. Jadi tiap-tiap hari surah kecil ke, satu ain ke, satu muka surat ke, tiap-tiap hari jangan tinggalkan sepanjang 3 bulan ni. Okey? Jadi itu keyakinan kita, amalan kita, pemakanan kita, herba dan bekam, kita gabungkan kelima-lima langkah ni, insya-Allah sembuh kencing manis tuan-tuan perempuan. Selamat mencuba. Kalau ada apa-apa persoalan ke apakah, boleh message saya melalui Facebook ataupun WhatsApp saya melalui nombor telefon saya ni. Okey. Terima kasih kerana menonton. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.